Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa MOU di mata kuliah Sistem Informasi Matematika Diskrit. Seperti biasa untuk pertemuan pertama, kita hanya perkenalan saja. Untuk agendanya itu pendahuluan, silabus, deskripsi, dan kontrak kuliah. Nama saya sendiri Widya Caksono Yuli Sulistyo. Di nomor HP saya, S1 saya di TI Sistem Mekanika Purwokerto, S2 di MTI di Universitas Ahmad Dahlan. Untuk deskripsi mata kuliah ini, kita akan mempelajari tentang yang pertama logika matematika, aljabar boolean, kemudian induksi matematika. Kemudian ada himpunan, relasi fungsi, dan kombinatorika. Yang terakhir, kita membahas tentang graf dan tri. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa tentang objek-objek dan struktur diskrit. Matematika diskrit terdiri dari beberapa materi utama, yaitu himpunan, relasi fungsi matriks, induksi matematika, pengantar analisis, dan lain-lain. Ada tri juga, ada TPO juga. Untuk learning outcome, yang pertama diharapkan mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang diskrit, himpunan fungsi, dan relasi sampai ya seperti deskripsi mata kuliah. Ya mungkin ada beberapa yang belum saya sebut di apa namanya di mata kuliah ini, ada metrik juga belum saya sebut sih. Oke, nggak apa-apa. Kemudian diharapkan dapat mengimplementasikan konsep-konsep matematika diskrit. Untuk penilaian seperti biasanya, 30% tugas atau kuis, 30% UTS, 40% UAS, dan nilai akhir totalnya 100%. Konversi penilaian ini umum seperti biasanya, 81 sampai 100 A, 76 80 amin sampai E yaitu 0 sampai 38. Untuk referensi silahkan teman-teman bisa mencari, selain buku ini masih banyak kok di toko-toko buku yang lebih terbaru, mungkin masih banyak kok, tenang aja. Oke, terima kasih untuk perkenalan mata kuliah matematika diskrit ini. Silahkan teman-teman yang mau berdiskusi, sudah saya siapkan forumnya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.